Oke dong, hari ini kita akan lanjutin lagi petualangannya si budak hidung di dunia pizza RK. Terakhir kita udah berhasil living, mana ya? Mana ya? Ngapain tiarap coba? Nah itu dia si Tony board kita, dan sekarang lagi musim salju, makanya si budak hidung pakai baju anti dingin. Oke, Tony boardnya by the way udah ada yang ngasih nama, jadi gua bisa kita lanjutkan dulu ya, mana-mana kita kasih change dulu, change name. Nah, ini yang ngasih nama dari Elmer by Gaming. Bang, kasih nama Thor. Katanya kasih nama Thor. Kenapa dia ngasih nama Thor? Mungkin karena ada listrik-listriknya kayak gitu kah? Atau karena namanya si Thor Nibor, entahlah ya. Jadi sekali lagi nih, Thor dia kalau nggak salah spesialis seruduk-menyeruduk atau buat ngambilin kayu kali ya. Kita bakalan tes dulu. Aduh, di luar mari nggak ya? Oke, kita bakalan lihat dulu bro. Klik kirinya apa? Klik kirinya? Klik kirinya nyeruduk, klik kanannya. Oh iya apa, nge-charge gitu klik kanannya. Wow. Nah, bentar dulu ya. Kita bakalan coba. Come on. Nah, siapa yang mau diseruduk? Nah, itu. Siap, are you ready? YOLO! Kelebihan! Oh, no. Dia klik kanan, tapi dia bisa jadi larinya kencang gitu, bro. Jebret. Untungnya, kalau nge-charge, nggak damage ke musuh gitu, bro. Jadi kita nggak usah khawatir, kecuali kita nyangkut. Oh no, kita nyangkut boys. Ya ampun, bando. Ah, aman. Oke, kita bakalan. Kalau C-nya apa? Oh, C-nya ada nih, sama kayak klik kiri kah? Oh, beda ya. Ini C-nya gini. Oke, coba kita lihat. Oh, ada Bang Tojan lagi main juga. Oke, pencet C nggak ada apa-apa kalau klik kiri. Oh, wah, kalau klik kiri dia bisa dapet ini ya. Jadi kalau kalian lagi malas nembang-nembang pohon sendirian, kalian bisa ditemani sama Tornibor. Cuman Tornibornya kayaknya harus dinaikin weightnya dulu deh. Kenapa dia jadi lambat ya? Bentar. Weightnya kita naikin nggak? Apa karena dia malam jadi lapar kah? Ini kita kasihin dulu. Nah, biar sedikit lebih terang ya. Jadi ini boleh. Cuman kalau C-nya bisa nggak ya kalau kita pencet C? Boleh ya kalau pencet C? Bisa ngancurin juga? Kayaknya nggak ya. Kita bakalan tes ke si Dodo. Korban perang, kasihan. Dodo, punten ya. Kita bakal coba pencet C, apa yang terjadi. Oh, nge-tag. Tag damage-nya 43 kalau ke Dodo ya. Kita bakalan coba yang klik kirinya 43 juga kah? Klik kiri sama C beda, soalnya bro, nyeruduknya beda nih. Klik kiri. Klik kirinya 13 doang. 28, iya bro. Yang C lebih sakit. Cuman dia nggak bisa ngambil kayu ya. Yang bisa ngambil kayu cuman, oh my god. Iya pak, full. Ternyata full. Yang bikin dia lama tuh fullnya. Oke, jadi kita tahu lah ya. Jadi Tornibor, buat kalian yang suka ngumpulin. Waduh, itu ada yang lagi rusuh, pak. Mana dekat rumah lagi bisa kesabet itu, pak. Oh, no. Oke, kita bakal. Kamu siapa? Berani ya. Langsung cepret. Woi, salah pencet. Au. Kena cucuk sendiri. Sakit. Oh, no. Oke, kita pulang aja. Kita pulang. Oke, bro. Hari ini rencananya tutup dulu. Oh, tutup bahaya, very dangerous. Ya bro, hari ini target kita pengen bikin lumayan banyak ya. Parasut nih bro, parasut sama fishing rod pengennya ya. Cuman enggak tahu gampang. Oh, ada butuh choppernya, kayu, terus fiber. Oh, ini gampang bro, fishing rod bro. Soalnya kita punya choppernya, cuman balon parasut nih susah apa enggak ya, kita bakalan lihat. Soalnya kejadian kita pernah pakai Kang Juki terus jatuh. Kita bakalan cek ya, engram, di craft parasut. Oke, dia butuh letter sama fiber. Oke, fiber, kita bakalan cek dulu apakah ada fiber, kenapa lambat. Oh, kitanya juga berat, pak. Kayaknya kita ada beberapa yang harus kita buangin deh. Ini buang. Magic fiber mah banyak, gak usah khawatir. Baju kayaknya harus kita simpen deh, bro. Baju harus kita simpen. Sama tadi apa, fiber ya, satu lagi ya. Cikit, sauropod ngeri banget, pak. 8 itunya bro, tingkat kegalakannya 8 si sauropod. Semoga kita nggak kesabet ini bro ya, buntutnya sekali kesabet gua mati. Oke, kita kesini dulu. Oke, kita pengen fiber ini tadi butuh berapa, ha? Butuh berapa fiber buat sebudak hidung? Kita lihat parasut. Nah, udah bisa ya, primal. Ada balon butuh letter. Oke, kita minta aja ke Kang Juki, soalnya Kang Juki spesialis letter. Nah, ada ya, kita bakalan cek parasut ya, balon. Oh, berat, pak. Langsung berat gile.
Gila langsung berat. Iya pak, ini kayaknya harus ada yang dibuang deh. Bener-bener berat banget. Oke, nah udah. Nos. Ini orang-orang lagi ribut, bentar udah ya. Oke bro, kita bakal kita kenapa lah ya. Ada si Seichan atau ada si ARP Gaming, ada Bang Tojen. Oke, ini kita bakal simen dulu aja udah ya. Berat banget boys. Oke, pokoknya semuanya ada di sini kita full, jangan bilang full. What? Why? Oke. Kita lihat chopper kita kalau salah di simen sini kah? Chopper. Nah, ini ada bro ya. Kita ambil berapa nih? Kita ambil beberapa. Oke. Habis itu kita lihat lagi fishing rod. Oh, belum dipelajari fishing rod. Kita bakal belajar dulu buat mancing mania nih, bro. Oke, kita butuh apa aja nih, bro? Butuh wood sama fiber doang. Wood sama fiber. Oke. Kita bisa bikin mancing mana-mana, Kang Joki. Ya. Wood sama fiber ya. Set. Karena bang, mending bikin ini aja. Apa, nanam sendiri pohonnya, jadi nggak usah nyari-nyari wood lagi. Iya pak, bener bro, ini yang bagus. Nanti kita bakal coba nanam, cuman untuk sekarang belum nanam-menanam. Kita masih benar-benar primitif. Wood. Ah. Oke, dan abis itu kita bakalan test drive Dungeon Bayou. Oke, dapat normal tree seed-nya lumayan. Kebetulan kita pengen bercocok tanam pohon bro. Oke, kayaknya woodnya cukup. Oke, kita lihat lagi, apa tadi? Rod, fishing rod. Tinggal butuh fiber. Fibernya 30. Oke, tadi kita kan dapat banyak fiber ya. Cuma butuh 30 doang pak. Oke. Kita cari di bawah sini banyak. Oke. Duh, kehabisan Kang Juki. Cari lagi Kang Juki. Nos, fiber, where are you? Aduh, ada coyote, bahaya. Ini kita colok aja matanya, colok coyotenya. Wow, galak. Oke, sebelah sini, nah ini banyak. Dingin. Fiber. Ambilin, nice. Ini ada fiber lagi ya. Oke. Ya, pertanyaannya apakah sudah? Kita bakalan lihat rod. Dah, masih kurang. Oh, no. Bahaya. Untung dia masih kecil. Mamam tuh coyote. Berani-beraninya ya. Kamu mengajar si Kang Juki. Cekit. Kang Juki, tunggu sebentar. Saya ambilin ini dulu, fiber dulu. Nah, oh dari sini juga bisa, yes. Dapat banyak boys. Udah kayaknya cukup ya. Oke, sekarang kita bakalan bikin kunang mati level 36. Aduh, kunang mati. No. Anda ngebunuh. Oh my god, Rod. Yos, akhirnya buat mancing mania kita udah dapat Rod. Mana RRD ini bro? Ya pertanyaannya dia butuh apa aja bro? Oke, apply the bait on this and use it to catch some fish sitting on chair. Oke, harus ada umpannya karena mbak. Bentar aku dead. Alah. Kasihan. Si ARP malah di peteranya pak. Disikat kayaknya dia terlalu yolo membunuh. Oke. Kita bakalan lihat bro ya. Pertanyaan bikin baitnya mahal apa enggak atau susah apa enggak ya? Kita bakalan cek kalau nggak salah di sini di feed pot ya. Nah ini dia bro, buat butuh meat, major berry sama truffle. Nah truffle-nya ini masaknya susah apa nggak, kita lihat yang kemarin ada truffle. Nah ini bro, oke, truffle soup atau truffle-nya doang ya. Truffle yang kayak mushroom, artinya kita harus hajar mushroom atau di daerah cave atau apa gitu. Jadi hari ini kita bakalan coba bro ya, menjelajah, siapa tahu dapet naik. Nah kita bakalan cari cave, tapi yang pasti bukan cave yang di ini ya, yang di es bro. Soalnya kalau yang di es kayaknya gak hidup deh si mushroomnya. Kita bakalan tanya ke mereka bro ya. Aduh, mana saya lapar lagi. Nah, bukan global. Boys, travel dapat dari mana itu ya? Kita tanya ahlinya boys. Kita bakal tanya ahlinya mereka bro. Di sini bang, dekatku kata si. Oke. Oke, mana lagi ya? Sekalian minta makan. Kelaparan. Yuk kita ke Babang Dojen. Babang Dojen rumahnya ini. Oh, di cave ini nih kayaknya. Tan. Oke. Ini rumahnya Babang Dojen. Sebelah mana? Dekat rumah Babang Dojen. Kita tanya ya. Ini kan rumahnya, mungkin di bawahnya, di cave bawahnya Babang Tojen kali ya.
Eh, kita copet makanan. Bang tajen, bentar saya minta makanan ya. Si bener-bener lapar. Kulkas. Ada makanan kah? Bukan ya. Kita copet 30, thank you. 4, 6, 7, 8, 9, oke. Saya lagi di rumah Bang Deddy. Oke. Kita ke Bang Deddy, Pak. Bang Deddy tinggal nyebrang nih. Oh my god, si ARB udah punya itu aja, Mas. Api biru lihat namanya juga. Keren. Ngeri ya, ARB ngeri. Skip. Mana nih? Mana ya? Adanya si ARB. Oh, ini si Babang Tojen. Oh, ini ada member baru kita juga. Namanya Cirio. Kita tanya lagi. Sebelah mana, Kang? Itu naganya keren banget, lihat, Pak. Sebelah mana, Kang? Sini, kata Babang Tojen. Mana Babang Tojen? Oh, kita pakai Kang Juki, biar enak. Pakai jebakan, katanya. What? Ngos. Cikit. Sini, kah? Itu, Bang, di bawah ada jamur-jamuran. Katanya di bawah, Bro, ada jamur-jamuran. Mana? Oke, kita pakai Kang Juki aja deh. Nos. Oh, itu jamur-jamur ini kah? Oke, perasaan saya nggak enak, Pak. Kalau nggak saya ada yang hidup deh ya. Jamurnya ada beberapa. Kita bakalan copet salah satu ya. Kita ambil ini. Ini gelap banget sih. Nomor 5. Perasaan saya nggak enak nih. Ada light mushroom. Oh, jamur itu kali ya. Ada ininya, Pak, di atas kepalanya. Oke, kita pakai Kang Juki, tolong. Perasaan saya gak enak. Aduh, kita pakai ini aja deh. Kita sikat ya, mushroom. Jebret. Oh iya, Pak. Dia hidup. Itu aja yang menjebak saya. Tapi kalau kita bunuh, siapa tahu dapat dulu. Jebretkan. Oh, dari sini gak? Mamam nih. Damage-nya. Darahnya tebal juga, Pak. Hajar. Oh my god, hajar. Yeay, dapat travel 40. Oh, mantap. Iya, Pak. Jadi buat kayak nyari travel dari yang tadi, Bro, yang mushroom itu, Bro. Thanks, boys. Kalau kalian nyari mushroom, kalian bisa dari ini mushroom, travel tuh. Dapatnya banyak. Oh my god, kita bakal simpen aja, Bro, ya. Kita bakal simpenin ke Kang Juki dulu aja. Oh, ini, Pak, saddle yang bikin berat. Ternyata sih saddle-nya. Travelnya udah masuk kah? Oke. Lain mushroomnya ada. Cuman travel kita by the way di mana nih, Bro? Oh iya, Pak, ada. Oke. Kita bisa mancing mania dong. Ya, kita kembali ke alam, Bro. Pokoknya dekat-dekat cave di bawah-bawah ya. Ada T-Rex. Trike juga, Bro. Kita belum punya trike loh. Gimana kalau kita taming trike ya? Kita pulang lagi. Kita kembali ke alam, boys. Tam tam taram dam dam dam. Ah, enak. Oh, kita belum ngetes ininya. Kita belum ngetes baling-baling bambu alias balon. Coba pertanyaan dari sini bisa apa enggak? Aduh, perasaan saya gak enak, Pak. Ini antara kita selamat atau mati, Bro, kita bakalan cobain biar gampang aksesnya. Kita disimpen di nomor 1 atau 2 ya. Siap, Bro? 1 2 3 go. 1. Bisa, Bro. Tinggal dipencet gitu. Sekali pakai, Pak. Ya, habis, Pak. Sekali pakai. Balon ini ntar kita bakalan cobain kalau kita jatuh ya. Buat itu jaga-jaga, Pak. Oke, sekarang kita bakalan coba masak. Ininya sebelah sini, ini nyalain. Iya, mana ininya? Oh iya. Kita butuh air. Sekalian minum, udah kita haus ya. Water can sama travelnya. Travelnya tadi di Kang Juki. Yeah. Malah disimpan di situ. Oke, kita bakalan ke atas dulu. Kang Juki. Ah, kenapa dihancurin? Oh no. Kenapa dihancurin? Oh my god, maksudnya malah kepukul, Pak. Langsung malah darker ke shift. Bro, itu jadi ngancurin. Oh my god, yaudah kita makan. Dia ke Doomland dong. Ngapain gak ke Doomland ya? Teman-teman kita ngeri-ngeri tempatnya. Oke, kita masih dicicil nih, Bro. Oke, kita naik dulu Kang Juki. Kita ke air ngambil. Oh, sekalian ngambil travelnya. Kang Juki tadi minta travelnya dong. 5 aja ya ke Kang Juki ya. Oke, kita parkir. Dan jangan lupa harus 2 blok ke bawah, Bro, ya. Langsung saya salah, Pak. Pakai ini, Pak, pakai mining. Ke sini. Terus habis itu kantinnya mana? Ah, why kenapa enggak diambil kantinnya? Kenapa enggak diambil kebiasaan? Untung dekat, Pak. Untung dekat. Cekit. Oke, kita bakalan copet dulu kantinnya. Sebelah sini kah?
Ah, bukan. 11 ini kah? Nah, ini ambil kaptennya. Soalnya tadi kita pengen masak ini ya. Boot variable random kickable. Siapa tahu ini. Oh, salam, Bro. Oh, gua ngebakarnya sebelah sono ya? Katanya apakah perlu kantin apa enggak, entahlah. Makanya kita harus cari tahu. Oke, minum dulu, minum dulu. Oke, ini kita tenggelamin dulu. Oke, 2 blok, 2 blok, 2 blok. Ini kita isi. No. No. Mana tadi kantin? Oke, ini use item, ini use item. Takutnya perlu ya, entahlah, Bro ya. Soalnya kita pengen bikin umpan mania buat mancing. Tang neng deng deng. Ah, sebelah sini. Oke, apakah bisa meat truffle mango berry? Mango berry ada. Buat bakar-bakarnya jangan lupa. Ah, terus meatnya. Meatnya kita enggak punya, ntar kita minta sama truffle-nya. Truffle-nya, truffle-nya ada di sebelah sini. Meatnya kita minta ke Kang Juki aja, Kang Juki. Saya minta travel dong. Minta travel, minta meat dong. Dia oke. Okay. Ya kita bakalan masak yang banyak meat. Oke, okay, kita simpan. Yos, bisa, Bro ya. Dan kita bakalan bikin buat macam-macamnya. Bikin 2 kah? Kagok, Bro ya, kagok, Bro. Gimana kalau kita bikin 10? Travelnya minta lagi deh. Nah, 90. Sekalian kita nyimpen ini, Bro. Saddle yang kemarin kita dapat. Ya, travelnya kita simpan dan kita bakalan bikin craft, Bro. Bisa berapa nih? 10 aja kita coba ya. Oke, sambil nunggu kita bakalan simpan dulu saddle kita yang bikin berat mana? Berdasarkan weight kalau nggak salah yang paling berat ya pas saddle ya. Gila-gila ini saddle dah. Ini juga oke, kita bakalan simpenin dulu. Oke, udah. Nice. Terus sekarang kita apa lagi tadi? Oh, nungguin dulu ya. Oh, bikin chair, Bro, bikin chair. Bangku. Oke, chair. Wood sama touch. Udah ada mulai jadi. Wood sama touch. Touchnya banyak. Kita bakalan bikin satu aja kali ya, gak usah banyak-banyak. Hajar. Oke. Okay. Kita bakalan bikin chair. Masih kurang kah? Powernya kurang. Tenang. Sini banyak. Ya, sudah bisa. Kayaknya ada yang mendekat. Oh, bukan, aman-aman. Oke, okay, bagus. Sekarang pertanyaannya. Tempat mancing yang enak di mana? Kita tanya para ahlinya, mumpung ada lagi pada online teman kita. Oke, okay, udah bete udah 10, Pak. Oke. Okay. Pertanyaan kita, rod kita mana tuh? Okay, rod kita ada sebelah situ. Ini, Bro, rod kita udah ada 10-nya. Yes. Di tengah laut. Oke, okay, kita bakalan ke tengah laut. Bawa rakit. Oh, bawa itu rakit. Oke. Okay. Siap, tank. Katanya bawa rakit ke tengah laut, Bro. Abis itu duduk. Oke, okay, pertanyaannya, lautnya, oh, rakitnya dulu. Oke, okay, raf. Wood, letter, touch, fiber. Wood, letter, touch, fiber. Oke, okay, gua bakal ngumpulin dulu, Bro ya, buat wooden rafnya. Oke, okay, Bro, rafnya udah siap. Kita bakalan cari dulu ya pertanyaannya. Bisa di mana aja kah? Ini ada dropan, Bro. Ada dropan yang bisa kita copet. Kita dekat-dekat rumah Bang Deddy, siapa tahu di Bang Deddy udah punya Phoenix aja. Oke, kita bakalan coba di sini apakah ada. Oke, itu monster apa, Bro ya? Perasaan saya gak enak, Pak. Di depan kita ada monster apa ya? Oh, saya cuma pengen ngakses ini doang. Jangan ada mendekat, please. Ada angler, Pak, angler ternyata itu. Oke, ada stone hatch enggak? Magic sleepy arrow, oh buat ini, Pak. Buat timing kalau enggak salah ya. Oke, come on. Kita mundur dulu. Kita bakalan coba cari ke tengah lautan. Ah! Dingin. Oke, ini musim hujan kah? Kepanasan sekarang kita, dong. Oke, kita bakalan cari ya tengah lautnya mungkin sebelah sini mungkin. Tapi entahlah ya, Bro ya. Atau kita harus nyari ikan yang banyaknya kah? Kayaknya. Oke, kita lihat ya. Wah, ada air terjun juga sebenarnya. Ada kunang-kunang. Wah, oke. Okay. Itu ada ikan enggak? Cuman ada ikan gemlung itu ikan apa? Oh no. Coba entah cepat entah lambat, Bro ya, kita bakalan lihat aja. Nomor 7 kalau yang penting ada rafnya dulu. Oke, okay. Habis itu kita bakalan kursi-kursi. Kursi where are ya? Salah, Pak, kita simpan dulu di nomor 1. Nah, miring itu, Bro ya. Di rotate, Pak. What? Kenapa kamu di rotate, Pak? Wah. Ngebug kah? Kenapa kamu nggak mau di rotate? Ya udah sebelah sini dulu. Iya. Coba
pick up dulu. Nah gitu. Dia gak mau di gak mau di rotate pak. Oh my god, kamu nakal. Wah wah, ngebug pak ya. Gimana dong? Ya udahlah, segini aja bro ya. Oke, oke, kita bakalan coba. Dan 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 dan. Cari yang ada ikannya. Oke, ada angler ya pak, ada angler tuh di bawah kita ternyata. Wah ya dong. Wah di sini. Oh my god, apa sebelah itu bro? Waduh, geri-geri, kita salah pak. Kita salah kayaknya ya. Tadi perasaan kita ngeliat tuh yang kecil-kecil kan ya. Oh my god, oh my god. Anglernya kesini kan? Entahlah bro. Kita bakalan duduk dulu, terus nomor 6. Oke. Kita mau mancing, mau mancing. Ah, mancing ya, oh itu bisa. Oke, okay, kita tunggu. Oke okay, bro, Budak Kidan sedang sabar menunggu pancingan. Kayaknya ide-ide yang buruk bro, soalnya di bawah kita gak ada ikan. Adanya angler doang. Tapi kita bakal berusaha dulu aja. Siapa tahu ada yang gigit, siapa tahu. Kita udah pakai umpan by the way ya. Kita udah pakai umpan, jadi kita tinggal menunggu. Oke bro, katanya di rumah singkong ada tempat pemancingan. Siapa tahu bro ya, siapa tahu. Di sini gak ada ikan. Oh my god ya bro, kita nasib bro ya. Di sini benar-benar gak ada ikan. Nasibmu, nasibmu. Oh, Kang Jukinya mana? Oh, diserang lagi pak. Enggak gitu, Kang Jukinya masih aman pak. Oke, kita bakalan ke Kang Juki. Kita bakalan ke dekat-dekat rumah singkong ya. Ya bang, kata Om Keket di dekat rumah Engkong. Oke siap. Kita bakalan ke Engkong aja ya. Oke. Oke siap. Oke oke. Oke. Kita bakalan langsung ke rumah Engkong. Sini bang, ikut Shinchan. Oke oke oke. Kita bakalan ikutin teman kita bro ya. Ya si Shinchannya di mana lagi pertanyaannya? Oh ini. Nyos. Let's go boys. Kita sedang berburu tempat pemancingan. Malah muter-muter. Skit. Sini kah? Ada piranha. Oh no. Nah, di sini kah? Kita tanya di sini kah? Nah, entah bro ya. Dipakai jambul kada. Deng deng deng. Di bawah. Oh, siapa tahu bisa ya, piranha ya. Kita cobain aja bro, kita bakal cobain set. Salah pak, nomor 6. Oh, tetap harus pakai rough ya. Oke, okay, siap. Hop. Bro, kita bakalan taro, kita bakalan taro. Ini rada-rada aneh, nggak bisa di rotate, tapi nggak apa-apa, kita bakalan duduk aja. Kita majuan dikit. Oh, ada urus sebagainya, ada urus. Cekit. Oke, okay, kita duduk. Oke, okay. Kita keluar nomor 6. Siapin yang rusuh. Si Bang Toji yang rusuh. Okay, kita bakal mancing, mania. Hop. Oke. Okay. Bang piranha semua. Piranha semua isinya. Waduh, benar-benar. Kita sedang menikmati hidup nih. Duh. Wow, dapat. Ya. Oh no. Putus. Ah, pecat weh tadi suruh. Ya ampun Bando. Telat pak, ada ikan bang katanya. Ada ikan katanya. Bang Tojen. Banyak nih katanya. Oke, Bang Tojen dia sedang memeriksa ikan-ikannya. Cuman tadi pas kita dapat saya lagi ngelamun pak. Harusnya pencet W. Oke, kita bakal berusaha lagi, siapa tahu dapat ya. Oke bro, kita dapat. Mau bersabar. Mulai dapat kah? Oke, belum ada tulisan apa-apanya pak. Dia udah gitu-gitu pak, kasihan masih berakhir. Mana ikannya lagi, malah akhirnya tadi ada tulisan ininya. Biasanya pak ada mini gamesnya gitu. Oke, klik kiri kah. Oke, oke. Mohon bersabar ya, Budak Kidang ya. Perjuangan memang sulit. Iya. Itu pencet mereka. Coba S. S ada nggak ada apa-apa. Kita hanya menunggu, ntar ada suara gitu pak. Lumayan banyak pak di sini pak, lumayan banyak pak. Come on Budak Kidang, you can do it. Malah ngeliat kamera dia. Mancing ya. Budak Kidang mancing. Ya, nggak dapat kayaknya pak. Ya, kita gagal lagi ya. Kita tarik dulu terus. Siapa tahu dapat pak? Siapa tahu dapat? Oh, ada pak. Pencet D. Oke. Ini berada mini game nya. S, W, D. Yeay, berhasil dapat sub kristal, cheatin clay sama pin akhir ya. Coba ya, dapat jadi gitu bro ya. Cuman nunggunya lumayan lama, sekitar 1 menit sampai 5 menit. Di bawah ini ada. Oh iya pak, ada si Choel tuh. Cuman tadi juga ada angle. Itu Ichika atau apa ya? Entahlah ya.
Oke. Jadi pastiin di bawah kalian harus ada ikan dulu ya. Kalau enggak ntar kayak tadi nunggu dia lama banget. Yes, sudah kita berhasil mancing lah dia. Kita pulang. Woi bro, jadi itu aja hari ini. Thank you udah nonton. Salam gamers jati.